Saya lengkap, Pak. Kami lihat di video memang betul terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitaran jam 11 siang. Nah, anggota kami di situ bertugas setiap hari-harinya saat itu melintas melihat kendaraan roda 10 dari arah Maros mau ke Makassar. Nah, anggota Pak Sofyan melihat ada kendaraan baknya melebihi atau overdimensi. Nah, terlihat, jadi maksudnya Pak Sofyan untuk memberhentikan periksa surat-suratnya, namun sopir tersebut tidak mau memberikan, hanya bicara dan langsung memvideokan, berbicara menyampaikan saya tidak bersalah. Nah, anggota kami maksudnya untuk memeriksa saja untuk menyampaikan kesalahannya karena truknya over damage atau melebihi baknya. Nah, itu jadi tidak ada maksud lain, tidak ada untuk bilang pungli, tidak ada di situ. Jadi untuk kronologi saya seperti itu. Jadi Pak Esteng kan tidak sempat diperiksa Pak, orang petugas? Sempat mau diperiksa, namun sopir tidak memberikan, hanya memperlihatkan. Jadi cuma memegang, memperlihatkan STNK saya, SIM saya lengkap, tapi tidak dikasih. Sedangkan anggota kami Pak Sofyan mau ambil untuk mau diperiksa, lanjut disampaikan pelanggaran yang edukasi sopir tersebut, tapi tidak diberikan, malah langsung memvideokan. Akhirnya anggota kami juga mengambil HP-nya untuk divideokan juga kembali sopir tersebut. Trek 10 roda Pak ya? 10 roda. Dengan bak karoseri? Karoseri panjang. Panjang. Nah, itu maksudnya anggota kami mau menyampaikan itu. Nah, jadi berplat DC 80 40 AT dari Sulbar.